sekali. Ini akan cuba datangkan ke Poland. Lepas begitu saja. Membuka ruang sekali. Keluar Zaroya. Ah! Ruang yang baik dan akhirnya dicuba disudahkan dengan lebih sempurna oleh Dennis Buzza yang tidak dikawal rapi kali ini oleh barisan pertahanan. Oh, satu gantingan yang begitu cantik nampaknya yang dilakukan begitu sempurna. Tindakan yang terbuka. Tindakan penyudahan yang terbuka yang dilakukannya. Untuk gol pertama, 31 minit, Channel Gruzia. Saksikan lagi sekali, ditolak oleh Nurul dan akhirnya tindakan yang begitu cantik yang dilakukan oleh Dennis Buzza untuk gol keempat bagi dirinya dan gol yang pertama dalam perlawanan ini. Satu gerakan yang cukup menarik khususnya dari Nurul Azwan Roya. Gerakan dari sebelah kanan yang berjaya memperdayakan pertahanan. Dan Dennis Buzza yang berada tepat di bahagian tengah kotak penalti terus saja menolak bola masuk. Mudah untuk menewaskan penjegol pasukan Cicim iaitu Iqbal Suhaimi. 1-0 pada waktu ini. Johor Darul Ta'zim terus untuk mengatur serangan nampaknya. Dipersalahkan pemain Cicim.